Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi ya mams di channel aku, Rina Aryani. Terima kasih ya mam yang sudah mengklik video aku. Seperti biasa, ditonton videonya sampai habis ya. Dan setelah ditonton, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan dinyalain juga ya lonceng notifikasinya, biar mams dan teman-teman tahu video terbaru dari aku. Oke, mam, di video kali ini aku mau share kegiatan aku lagi ya. Kali ini aku mau Shopee haul lagi ya, mam. Kali ini aku mau unboxing lagi ya. Aku mau unboxing hasil berburu Shopee 99. Apa aja aku beli? Pokoknya ditonton videonya sampai habis ya, jangan di skip-skip. Nah, di dia hasil berburu Shopee 99 kemarin ya mam. Ini aku beli semuanya serba Pinky. Dan ini untuk yang pertama ini aku beli sendok pink polkadot set ya. Ini harganya cuma 50 ribuan aja. Udah dapat 24 piece ya mam. Ini tuh murah banget menurut aku. Harganya tuh masih worth it banget. Ini tuh udah dapat sendok garpu pisau dan udah dapat sama tempatnya juga ya. Udah dapat sama gantungannya itu rak sendoknya. Dan ini 24 piece itu tuh terdiri dari 6 sendok makan, 6 garpu makan, terus 6 sendok teh dan 6 pisau steak ya. Jadi totalnya 24 piece. Dan untuk kualitas bahannya itu juga lumayan bagus ya mam. Nggak terlalu tebel dan nggak terlalu tipis juga. Menurut aku juga bagus dan pisaunya juga lumayan tajam ya. Nah, ini aku dapetin di toko Fortuna ACC ya. Yang mau samaan nanti langsung aja klik linknya di description box. Nah mams, ini untuk paket yang kedua. Ini aku beli botol refill untuk isi sabun cuci ya mam. Ini untuk refill sabun cair gitu, liquid deterjen ataupun deterjen bubuk. Ini tuh yang lagi hits banget ya mam, di kalangan Om Deko tuh pasti punya. Cuman ya mam, ini tuh recommended banget. Ini tuh harganya murah banget. Dan memang ini polosan ya mam, tanpa label. Tapi menurut aku tuh harganya tuh jauh banget ya mam, daripada tempat-tempat seller yang lain. Ini tuh aku beli ada dua model ya mam. Ada model yang tabung panjang dan ada model yang tabung pendek gitu. Itu dua-duanya kapasitasnya itu 1 liter ya mam, atau 1000 mili. Yang untuk yang toples tabung panjang itu aku beli di harga 5100 ya mam per piece-nya. Dan untuk yang deterjen bubuk itu yang bulat aku beli di harga 7900 ya mam per piece-nya. Ini tuh murah banget. Ini aku beli di Rumah Sehat Azahra ya mam. Ini tuh cantik banget, benar-benar recommended banget menurut aku. Kalau di seller lain itu satuannya kalau udah sama label itu bisa 15 ribuan gitu ya mam satunya. Itu tuh mahal banget, 15 ribu sampai 20 ribu, bahkan ada yang 25 ribu ya per piece-nya. Cuma ini tuh murah banget harganya. Untuk yang aku pegang sekarang ini untuk deterjen bubuk ya. Ini tuh cuma 7.900 dan udah ada tutup karet gitu ya mam di dalamnya. Dan ini untuk yang panjang ini, yang tabung panjang, ini juga tersedia sama tutup karetnya juga ya. Ini harganya itu per piece-nya cuma 5 ribuan aja. Cuma 5.100 dan ini aku beli 5 ya. Nah, seperti ini ya. Ini tuh recommended banget menurut aku. Ini tuh untuk bisa refill liquid deterjen, bisa refill untuk pembersih lantai, terus sabun cuci piring. Nah, seperti ini ya mam. Dan mam, ini untuk packingannya ini tuh aman banget ya. Ini dipakai indus sama sellernya, dan untuk pengirimannya itu juga cepet ya mam. Aku recommended banget ya untuk beli di sini. Pokoknya yang mau samaan langsung aja klik linknya di description box aku ya. Ini nama tokonya Rumah Sehat Azahra. Nah, untuk paket yang ketiga ini aku mau unboxing label stiker. Ini aku beli label stiker untuk tempat yang tadi deterjen refill itu ya. Ini aku beli di tempat
yang terpisah. Karena tuh di tempat yang refill deterjen tadi itu mereka gak jual stiker. Jadi ini aku beli stiker labelnya itu di toko terpisah ya. Ini aku beli di toko Lakana underscore store. Ini tuh cantik banget. Ini tuh motifnya shabby pink. Dan untuk kualitas stikernya juga bagus banget. Dan untuk packingnya juga aman banget. Ini selain di plastik, mereka juga dipakai indus gitu ya. Jadi itu aman banget, gak mungkin lecek ataupun rusak untuk stikernya. Maaf ya teman-teman, ini untuk label stikernya itu gak perlu rempong ya mam, gak perlu ribet. Karena tuh di toko ini tuh udah lengkap banget pilihannya. Jadi tuh mams tinggal pilih aja sesuai kebutuhan mams dan teman-teman ya. Untuk ini, untuk yang aku pesan ini untuk semua kebutuhan di laundry room aku ya. Ini tuh ada body shop, ada dish soap, terus ada floor cleaner, ada fabric softener, ada liquid deterjen, dan ini ada washing powder. Dan untuk kisaran harganya itu mulai dari 4.000 sampai 4.500 ya, mams dan teman-teman, per stikernya. Harganya sih masih worth it banget. Dan ini tuh motifnya shabby pink ya. Dan untuk stiker label bumbu itu kisaran harganya mulai dari 2.000 sampai 4.000 rupiah ya mam, per stikernya. Dan ini aku mau langsung aja ditempel di toples tabung yang tadi udah aku beli terpisah ya. Ini aku mulai tempel dulu dari yang deterjen tadi yang bubuk. Ini washing powder, mulai aku tempelin di toples tabung yang aku udah beli terpisah ya. Dan ini masya Allah tuh cantik banget. Ini udah kepasang. Dan ini sebelum dipasang jangan lupa ya mam, dibersihin dulu untuk permukaan si toples tabungnya ya, biar nanti label stikernya tertempel sempurna. Dan ini aku juga mulai tempel. Ini aku tempel yang fabric softener. Lanjut ini aku mau tempel juga selanjutnya, tapi gak lupa aku bersihin juga. Dan ini next aku tempel untuk yang liquid deterjen. Itu untuk nempelnya juga mudah banget ya mam. Jadi itu sesuai keinginan kita aja tempelnya. Nah mam, ini masya Allah cantik banget ya. Untuk si refill tabungnya itu setelah dikasih stiker, ini tuh aku recommended banget ya mams dan teman-teman, karena itu murah banget menurut aku daripada kita beli langsung sama yang udah ada stikernya. Ini ya mams, kalau misalkan kita beli langsung itu harganya bisa 15 ribuan, cuma ini tuh stikernya aja 4 ribuan, dan aku tadi beli tabungnya itu 5 ribu. Jadi itu cuman 9 ribuan untuk per itemnya aja. Kita tuh bisa hemat sekitar 5 ribuan ya mam untuk per piece-nya. Lumayan banget kan. Jadi tuh yang mau samaan nanti langsung aja klik linknya di description box aku ya. Dan ini masya Allah cantik banget ya mam, warnanya pinky gemoy gitu. Pokoknya yang mau samaan langsung aja klik linknya di description box aku ya, untuk refill tabung dan label stikernya. Nah lanjut aku mau unboxing paket yang keempat. Ini untuk paket yang keempat ini aku beli Sutil Silicon Set Pink. Ini tuh masya Allah alhamdulillah banget, akhirnya kebeli juga ya mam. Sutil Silicon Pink Set yang banyak gini. Ini tuh totalnya ada 12 piece ya, udah sama tempatnya. Sebelumnya kan aku punya juga Sutil Silicon yang pink itu dari Pervin. Itu tuh cuma 5 piece ya, dan ini tuh cantik banget. Warnanya tuh banyak banget ya mam, cantik-cantik, gemoy-gemoy. Dan ini aku pilih yang warnanya pink ya pastinya ya mam. Dan untuk harganya itu benar-benar murah banget, aku sih recommended banget. Karena selama ini tuh aku udah berkelana mencari di Shopee, mencari harga yang paling murah, dan ternyata jatuh kepada toko Anki Shop ya mam. Ini tuh menurut aku seller yang paling murah di antara seller yang lain untuk yang menjual spatula set gini ya mam, yang silikonnya isi 12 piece ini. Ini tuh murah banget, kualitasnya juga bagus, dan aku udah coba
Pokoknya ini tuh yang mau samaan, nanti tuh langsung aja klik linknya di description box aku ya. Ini tuh harga satu setnya cuman 150 ribuan aja. Ini aku dapetinnya di toko Anki Shop. Pokoknya yang mau samaan nanti langsung aja klik linknya di description box aku. Nah, mam, ini untuk paket yang kelima atau paket yang terakhir. Ini aku order rak kulkas serbaguna ya, mams. Ini tuh aku ordernya warna pink ya, mam, pastinya. Ini tuh cantik banget dan ini harganya tuh murah meriah banget. Cuman under 5.000 perak ya, mam, satunya. Dan ini juga hasil berburu Shopee 99 kemarin. Nah, ini untuk ditaruh di kulkas gitu ya, mam. Kalau kulkas kita posisinya lagi penuh dan gak ada tempat lagi nih, ini tuh berguna banget ya, mam, buat nambah space di kulkas kita. Dan untuk warnanya di sini tuh juga lengkap banget ya, mam, cantik-cantik. Warna-warna pastel gitu, ada biru, ada hijau kalau gak salah, hijau mint, dan ini ada warna pink juga ya. Dan ini aku pesen juga yang warnanya pink. Dan ini untuk raknya itu bisa di adjustable gitu ya, mam, bisa di adjust, bisa dikecilin ataupun dipanjangin gitu ya, tinggal ditarik aja. Nah, aku dapetin rak kulkas serbaguna ini di toko Nippon Shop ya, mam. Ini harganya itu per piece-nya cuman under 5.000 perak aja ya, mam, cuman 4.700 per piece-nya. Dan ini tuh bisa di adjustable gitu ya, mam. Pokoknya yang mau samaan nanti langsung aja klik linknya di description box aku. Oke, mam, sekian dulu ya, mam, video unboxing aku kali ini. Semoga video unboxing kali ini bermanfaat dan menginspirasi ya buat mams dan teman-teman di rumah. Terima kasih juga yang sudah menonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa buat diklik tombol like, comment, share, and subscribe ya. See you in the next video. Wassalamualaikum. Dadah.